Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pembongkaran sebuah AC yang sangat jadul ini. Mereknya Hitachi. Ini keluaran tahun 80-an mungkin. Saya belum lahir ini, AC ini sudah ada ini. Apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah AC yang super jadul ini? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Coba teman-teman lihat ini. Puterane seperti puteran TV nasional zaman tahun 80-an ya. Kenope pengatur temperatur karo pengatur kecepatan kipas sih. Iya ta. Penting mantap bismillah aku wes kadang nyaman mula tak eman-eman mendino tak panas tak sawang karo nyuput kopi. Isinya lumayan juga ini, kompresornya ya cukup besar lah. Ini mungkin 1 PK ya. Kapasitornya 25 mikro. Kapasitor kipasnya 2,5 mikro farad. Kondensornya 2 biji ya. Ini sama ini. Coba nanti kipasnya masih hidup atau tidak, kompresornya masih hidup atau tidak. Kalau keduanya masih hidup, kita jual bijian. Kita cari jalur kabelnya dulu. Super jadul iki tenan. Karate nganti koyo ngene iki, ngeri. Wih, hidup. Ulah, biang terbiang ati cah. Busu. Ini kecepatan high ini. Kalau yang kabel kuning itu kecepatan low. Ini bisa high, bisa low. Wisis tenan iki. Iki nggo kipasan ya wisis iki. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Kita mencoba kompresornya ini, semoga hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kesetrum jengking. Alhamdulillah ya Allah hurep. Insya Allah ini 200 laku ini. Mantap. AC-nya belinya 100.000. Jualnya ini 200. 70. 50. 15.000. Alhamdulillah, tinggal di total berapa itu. Wah, mantap tenan iki. Alhamdulillah, di saat besi-besi sedang turun, kita dapat barang-barang seperti inilah ya, mengangkat bati kita. Ya toh. Jadi ini teman-teman yang kita hasilkan dari pembongkaran AC super jadul ini, yang saya beli dengan harga 100.000. Kita mendapatkan besi gembreng ini senilai 15.000. Ini kita kira-kira saja, ini tembaganya ya sekilo 50 atau 60.000 lah. Kipasnya kita bandrol 70.000. Kompresornya kita bandrol 200.000 karena hidup ini normal jaya ini. Jadi totalnya berapa coba? 200
70 50 karo 15, berarti 335.000. Subhanallah, beli 100.000 payune sakmono cah. Perandang munggah haji ngene iki, ya to. Oke, sekian teman-teman video pembongkaran AC super jadul ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.